Selamat sore dari Terminal Bis Tanjung Priok Jakarta Utara. Inilah dia yang terparkir di shelter atau samping shelternya busway, ada 4 RF. Seperti biasa melayani rute Jakarta Gresik via Surabaya. Untuk penumpang dari Tanjung Priok terpantau ada 5 orang. Ini tadi masuk di jam 17.30. Nanti keberangkatan di jam 18.00. Di belakangnya masih terparkir juga ada M-Trans. Ini tujuannya ke Malang. Ini juga sama nih via Surabaya. Tanjung Priok, Surabaya, Malang. Minggu sore seperti ini ya situasinya. Ada 168 paling ujung, kemudian ada Budiman, nah yang ini nih, Dewi Sri. Ketemu dengan yang ini, Dewi Sri yang ini nih, ya. Ah, di sebelahnya masih seperti biasa, sumber alam. Untuk pantauan penumpang, sepertinya sore hari ini tidak begitu banyak penumpangnya ya. Kita coba ke depannya shelternya Sinar ya. Wah, ini yang mau berangkat kemana nih? 44DX sepertinya yang diberangkatkan. Ini dia, ada 44DX Tanjung Priok Cilacap Jetis via Bumiayu. 17.35. Seperti inilah pantauan di shelternya Sinar Jaya nih. Penumpangnya tidak begitu banyak ya. Nih yang diberangkatkan ada M-Trans. Ini yang mau masuk ada 89RC. Purwokerto. Ini kok 53RP masuk ya? Ini kan harusnya nanti terakhir ini. Pelan tapi pasti. Jakarta Palembang nih. Ini penumpangnya berapa nih Jakarta Palembang nih? Satu, dua, tiga. Luar biasa Jakarta Palembang. Dari Tanjung Priok menaikkan 3 penumpang. Yeah.
yang baru masuk ada Kalinggajaya di jam 17.50. Jakarta Jepara tentunya. Oh, ternyata bukan Jepara ya. Ini sampai di Rembang, Rembang Tuban, Merak Kudus Rembang Tuban, Kalinggajaya. Untuk Sinar Jaya masih belum ada pergerakan nih. Yang berangkat duluan yang mana? Ada 89, ada 83 RP, ada 85J. Ini yang seharusnya berangkat terakhiran tumben nih, masuk duluan. Ada 11 RE, Wonosobo dan 64ZX. Ini yang Tanjung Priok Moga. Rp17.56 diberangkatkan dari Tanjung Priok menuju ke Gresik. Dan yang ini baru saja masuk ada 95RC seperti biasa, rutenya Wonosobo via Paraan Temanggung. Ini nanti langsung diberangkatkan. Masih berbaris dengan rapi di jam 18 kurang 5 menit. Rekor nih pada sore hari ini ya, atau sore jelang malam, untuk Armada Sinar Jaya ada berapa unit nih, kita hitung nih dari sini ya. 14 RE, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 shelter yang dipakai sama yang ini, ada 2, 6, 7, 8, 8 armada masuk ya. Ini yang 14 RE, ini biasanya shelternya Prima Jasa, tapi 14 RE masuk nih. Biasa Solo Seragen telat lur, biasa jam 5, saya ini langganan dari jam 6. Terus Moga juga belum ada pergerakan, Wonosobo, Purwokerto, Tegal Selawi, sama Pekalongan. Ini Pekalongan yang 85J juga belum ada pergerakan nih. Nah, di sebelah sini ada armadanya Sudiro Tunggajaya yang terparkir berdampingan dengan P. Warianto. Yang baru masuk nih ada Agra Mas. Akhirnya diberangkatkan 14 RE Solo Seragen. Sun Goal. Sweet Kombi Bus. Ini tujuan Jogja juga nih, angkatan sore ya. Harga tiket kisaran 2,5 dan 3,5 untuk yang slipernya. Sampingnya Dewi Sri parkir. Ada 11 RE Wonosobo Songgom yang diberangkatkan nih.
Yang ini menunggu ke shelter ada 53 RB. Delapan belas sepuluh menit, 11 RE, berangkat. Yang masuk ada 53 RB. Fenomena langka lur, sinar jaya mundur. Ada 67 RD ternyata. Jakarta Kawunganten. Ini masuk ya. Biasa 18.30. Ini start awalnya dari Kalideres. Tapi ini sore hari ini tidak dari Kalideres ya, tapi dari Priuk 67 RD. Delapan belas dua enam, 83 RB, Tegal Brebeslawi. Nah, kalau yang ini ada tujuan ke Kawunganten via Banjar, Majenang, Karangpucung. Penumpangnya akeh lur, tapi sayang ge, ya sayang ge apa? Bancikan ya, bancikan ini orang anak-anak ya. Emang gue dhuwur banget, gue. Bancikan orang anak-anak sih. Gue bancikannya nang di sini ya. Yeah.
Wah, ternyata 18.30 sudah berjalan nih. 95 RC.